Saudara-saudari yang saya kasihi, Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Kita tahu bahwa Paus Fransiskus selama 4 hari berkunjung ke Irak, yaitu dari tanggal 5 Maret sampai 8 Maret 2021. Kunjungan Paus Fransiskus ini luar biasa, sangat mengharukan dan syarat dengan pesan perdamaian. Kalau kita melihat kunjungan Paus Fransiskus ini, minimal ada 3 makna atau 3 pesan yang mau disampaikan oleh Bapak Paus. Yang pertama, kunjungan Paus Fransiskus menumbuhkan dan menguatkan iman umat Katolik Irak. Kita tahu bahwa jumlah umat Katolik di Irak sebelumnya bisa mencapai 6%. Tetapi karena situasi di Irak yang tidak kondusif, membuat banyak umat Katolik Irak terpaksa meninggalkan Irak dan pindah ke negara lain. Hal ini membuat jumlah umat Katolik di Irak menurun menjadi sekitar 1% atau sekitar 400 ribu jiwa dari total rakyat Irak sekitar 40 juta jiwa. Umat Katolik Irak yang minoritas dan sering mengalami penderitaan karena dianiaya, maka kehadiran Paus di Irak membawa sukacita dan harapan baru bagi umat Katolik Irak. Kehadiran Paus menunjukkan bahwa Paus sebagai pemimpin gereja dekat dengan umatnya. Paus sebagai gembala dekat dengan domba-dombanya. Gereja dekat dengan umatnya di Irak. Paus hadir sebagai bapa yang dekat dengan anak-anaknya. Dan pasti itu akan membangkitkan lagi semangat iman umat. Kehadiran Paus menguatkan dan mengokohkan iman umat Katolik Irak. Bahkan Paus juga menguatkan para imam di Irak agar tetap ada bersama dengan umat, dekat dengan umat yang sering menderita. Gereja hadir sebagai kabar gembira bagi umat. Dan bahwa meskipun umat di Irak adalah kawanan kecil dan sering menderita, Tuhan kita Yesus Kristus tidak meninggalkan mereka. Tuhan Yesus dekat dengan mereka. Tuhan Yesus menyertai mereka. Kunjungan Paus membawa sukacita Kristus bagi umat Katolik di Irak dan juga bagi seluruh rakyat Irak. Yang kedua, kunjungan Paus Fransiskus di Irak merupakan napak tilas. Dengan mengunjungi beberapa tempat penting yang memiliki nilai sejarah iman, menunjukkan bahwa kunjungan Paus merupakan napak tilas iman. Dalam kitab suci disebut beberapa tempat seperti Ur Kasdim yang adalah tanah asal Abraham, tempat kelahiran Abraham. Dari sinilah Abraham dipanggil menjadi bapa para bangsa. Abraham meninggalkan tempat kelahirannya dan pergi ke negeri yang dijanjikan oleh Allah, yaitu Kanaan, dan menjadi berkat bagi para bangsa. Tempat lain adalah Niniwe yang mengingatkan kita akan Nabi Yunus yang dipanggil untuk mentobatkan bangsa Niniwe. Kita juga diingatkan akan kerajaan Asyur dan kerajaan Babel. Kunjungan Paus Fransiskus ini juga mungkin sebagai realisasi mimpi Paus pendahulunya, yaitu Paus Yohanes Paulus II yang berencana ke Irak tahun 1999 tetapi tidak dapat melaksanakan kunjungan tersebut. Tempat-tempat yang dikunjungi Paus menunjukkan napak tilas iman. Yang ketiga, kunjungan Paus Fransiskus merupakan kunjungan perdamaian. Hal ini merupakan yang paling penting dari kunjungan Paus Fransiskus di Irak. Paus datang ke Irak sebagai duta perdamaian. Paus rindu, gereja rindu agar tercipta perdamaian di Irak. Paus berkata kepada rakyat Irak, "Saya datang sebagai pesiarah perdamaian, membangun persaudaraan dan rekonsiliasi." Pertemuan Paus dengan ulama Syiah terkemuka di Irak dan juga pertemuan dengan para pemimpin Irak, doa bersama lintas agama bertujuan agar
terciptanya kerukunan dan kedamaian di Irak. Dengan mengunjungi kota kuno Ur, Paus mau mengingatkan semuanya, khususnya agama Samawi, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam, bahwa kita memiliki bapak bangsa yang sama, yaitu Abraham atau Nabi Ibrahim. Bahwa dari sudut sejarah, ketiga agama ini memiliki asal-usul yang sama. Tetapi dalam sejarah kita juga melihat bahwa ketiga agama ini justru sering bertengkar, ribut, dan bertikai. Maka dengan mengunjungi kota kuno Ur, Paus mengajak semuanya untuk bergandengan tangan, bekerja sama, saling menghormati agar tercipta persaudaraan, persatuan, kerukunan, dan kedamaian. Meskipun berbeda agama, tetapi memiliki asal-usul yang sama, sehingga penting untuk hidup sebagai saudara satu sama lain. Sebagaimana Abraham tidak hanya dipanggil untuk menjadi bapa satu bangsa, melainkan menjadi bapa para bangsa dan menjadi berkat bagi para bangsa, semoga ketiga agama besar ini, Yahudi, Kristen, Islam, dapat hidup dalam kerukunan dan perdamaian. Saudara-saudari, Paus Fransiskus telah menyelesaikan kunjungannya di Irak. Semoga pesan yang mau disampaikan lewat kunjungan ini dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan oleh Paus Fransiskus, yang diharapkan oleh gereja, dan yang diharapkan oleh Tuhan sendiri. Biarlah kunjungan Paus ini menjadi cerita iman, cerita sejarah, cerita kemanusiaan, cerita perdamaian bagi rakyat Irak pada umumnya dan umat Katolik Irak khususnya, baik generasi sekarang maupun generasi-generasi berikutnya. Semoga gereja di Irak terus bertumbuh dan berakar kuat serta berbuah meskipun diombang-ambing dan dihimpit oleh berbagai situasi yang seringkali tidak kondusif. Semoga persaudaraan dan kedamaian di Irak terus dirindukan dan dihayati oleh seluruh rakyat Irak apapun agamanya. Tuhan Yesus memberkati gereja dan seluruh rakyat Irak dan juga kita semua. Berkah dalam.